Personil keamanan gabungan menghentikan iringan 3 mobil minibus dari arah Madura menuju Surabaya. Iring-iringan mobil ini pun dihentikan dan diperiksa. Di dalam ketiga mobil minibus ini diketahui berisi penuh dengan penumpang yang mengenakan pakaian muslim. Dan dari pemeriksaan, diketahui rombongan berjumlah 54 orang ini berasal dari Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Mereka hendak menuju Jakarta untuk mengikuti gerakan aksi massa 22 Mei. Sempat terjadi negosiasi alot antara perwakilan rombongan dengan kepolisian. Akhirnya petugas meminta ke 54 orang tersebut untuk kembali ke kota mereka. Hingga kini kepolisian Jatim telah menggagalkan 1.154 orang untuk berangkat ke Jakarta, termasuk rombongan satu bus dari Nusa Tenggara Timur yang saat ini masih diamankan di Polres Banyuwangi. Dari jam 12 siang tadi sampai jam 00, ya, kami sudah melakukan mengamankan ataupun menggagalkan ada 5, ya, di Tulungagung ada 2 bus, ini digagalkan. Terus Surabaya ada 20 bus, tidak jadi berangkat, dibatalkan. Kemudian di Malang, Kabupaten, ini 2 bus. Dan Malang Kota 1 bus, ada 50 orang. Banyuwangi, ini 1 bus, ya, dari NTT. Dan sekarang masih diamankan di Polres Banyuwangi yang akan menuju Jakarta. Dan ditambah barusan, ini dari Madura, ada sekitar 54. Berarti total sudah 1.154 yang kami gagalkan, kami batalkan untuk tidak menuju ke Jakarta.